Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan etika batuk dan bersin yang benar. Selamat menyaksikan. Aku adalah virus yang akan menyebarkan penyakit ke semua orang. Terus sebarkan terus virus ini. Aku akan menginfeksi orang lain melalui mata, hidung, dan mulut mereka. Ketika kamu bersin, batuk, atau saat kamu berdekatan dengan mereka. Kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu bahwa saat ini kamu berpotensi menyebabkan ribuan bahkan jutaan kuman ke udara? Kamu dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk dan bersin yang benar berikut ini. Saat hendak batuk atau bersin, selalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakanlah lengan bagian dalam dan bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutupi mulut selama kamu batuk dan bersin ya. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah, cuci tangan kamu segera dengan air mengalir, dan sabun atau bersihkan dengan alkohol. Jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat, dan menjalankan etika batuk ini, kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita.